Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekarang jam 5:30. Saya ada di pelabuhan Tanjung Priuk. Saya bersama Kak Miji di sini. Halo. Kita habis pasang backdrop styrofoam untuk Idul Fitri. Kebetulan nanti jam 9 Ibu Menteri BUMN, Ibu Dini ya. Ibu Dini mau datang ke sini, makanya dibuat fotobooth. Fotobooth seperti apa yang kita buat? Seperti ini fotobooth. Oke. Kalian. Nah, ini adalah fotobooth yang kita buat. Ukurannya 4x2.5 meter. Jadi semuanya full styrofoam kecuali karpetnya. Dan tulisan IPC dan cinta IPC di sudut kiri atas, sudut kanan atas itu menggunakan art carton ya. Sisanya semuanya pakai styrofoam, mulai dari jendela, batu bata dan lain sebagainya. Nah teman-teman, fotobooth ini kita buat, mau tahu nggak waktunya berapa lama? Satu hari, karena kemarin maghrib ditelepon, Ibu Menteri mau datang, tolong buatin styrofoam sekarang juga. Jadi tadi pagi sampai ketemu pagi lagi, kita belum istirahat, ngebut terus 10 orang buat 2 fotobooth. Jadi bukan fotobooth ini aja, ada fotobooth lainnya. Seperti ini fotobooth yang kedua. Ada unta juga, gak sempet 3D karena mepet. Ada unta 2D tinggi 1 meter dan pohon palem tinggi 180 cm. Ini di sudut pintu masuk ada 2 beduk dan unta. Rencananya nanti mau dipindahin ya, tapi saya belum dapat instruksi buat dipindahin kemana. Nah, ini beduk, banyak logonya, logo BUMN dan IPC. Ya, seperti ini beduknya kalau dari dekat. Ada logo IPC-nya, Pelabuhan Indonesia 2 Persero. Semuanya dari styrofoam, full styrofoam. Nah ini juga sama, kita kerjain satu hari bareng backdrop yang tadi, plus satu backdrop berikut ini. Ini adalah fotobooth yang kedua, kita buat satu hari juga. Jadi satu hari fotobooth ini dan fotobooth yang tadi. Ini Kak Moko lagi lelaguan. Nah ini Kak Randy, ini masternya nih. Waduh. Kak gimana Kak? Mantap. Seneng gak? Mantap. Ya. Menjelang lembaran. Oke, seperti ini. Nah itu rencananya pohonnya mau dipindahin ke situ. Seperti ini jadinya teman-teman. Ini ukuran 2.5x2 meter. Full styrofoam kecuali logo BUMN dan IPC itu pakai art carton. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Ini pintu masuk pelabuhan Tanjung Priuk, pintu 1. Oke, sampai jumpa di episode yang akan datang. Mudah-mudahan kita terus berkarya untuk Indonesia, untuk PT-PT dan tempat-tempat lain yang membutuhkan dekorasi styrofoam. Kita bisa hubungi di nomor deskripsi yang ada di video ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan sebentar lagi berakhir tahun 2019. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.